Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai cara membongkar dan replace laptop Lenovo S410P. Pertama-tama kita copot terlebih dahulu baterainya. Setelah itu buka semua baut yang ada di bagian bawah. Kalian cuma perlu pakai obeng plus biasa untuk buka baut-baut ini. Seingat saya, untuk bagian bawah ini bautnya ada 11 buah. Nah, untuk baut pengunci cover bawah ini ukurannya sama semua, jadi kalian gak perlu takut untuk tertukar saat memasangnya kembali. Setelah itu kalian buka baut pengunci dudukan harddisk, jumlahnya ada 2 buah. Untuk baut dudukan harddisk ini ukurannya agak berbeda, dia lebih pendek. Selanjutnya kita buka baut pengunci DVD drive. Sekarang kita lepas RAM-nya. Untuk di laptop ini ada 2 slot RAM. Kebetulan di laptop ini satunya masih kosong. Setelah itu kita lepaskan antena WiFi dan copot modul WiFi-nya. Ukuran baut untuk modul WiFi ini sama dengan ukuran baut pengunci dudukan harddisk. Langkah selanjutnya sekarang adalah kita akan mencopot keyboard laptop. Kalian bisa gunakan alat bantu yang bentuknya pipih dan keras untuk mempermudah mencongkel keyboard ini. Setelah terlepas, hati-hati karena ada kabel fleksibel yang harus dicopot dulu sebelum keyboardnya bisa dilepas. Setelah keyboardnya terlepas, kalian buka 2 baut pengunci cover bagian atas ini. Ukuran bautnya sama dengan baut pengunci cover bawah. Setelah itu lepaskan konektor-konektor yang terhubung dengan bagian cover atas ini. Setelah semua baut pengunci terlepas, sekarang kita buka secara perlahan menggunakan alat pembuka seperti ini. Setelah covernya terbuka, selanjutnya kita copot dahulu konektor-konektor yang terhubung dengan motherboard. Di sini ada 4 konektor ya. Satu itu terhubung ke USB, 2 konektor terhubung ke speaker, dan 1 konektor terhubung ke monitor. Setelah semua konektornya dicopot, selanjutnya kita buka baut pengunci motherboard. Setelah semuanya aman, sekarang kita bisa angkat motherboardnya. Dan inilah part-part dari laptop ini setelah kita bongkar semuanya. Sekarang kita lanjut membuka kipas pendingin dan heatsink motherboard. Ada 5 baut yang harus kalian buka supaya kipasnya bisa terlepas dari motherboard. Setelah kipas dan heatsinknya terbuka, langkah selanjutnya adalah kita membersihkan thermal paste yang tersisa pada motherboard dan yang menempel pada heatsink.
Setelah semua sisa thermal paste dibersihkan, sekarang kita tambahkan thermal paste baru. Setelah thermal paste baru sudah ditambahkan, sekarang kita pasang kembali kipas dan heatsinknya. Pastikan untuk mengencangkan bautnya sesuai dengan urutan nomor pada baut yang ada. Setelah semuanya selesai, kita rakit kembali laptop seperti cara kita membongkarnya tadi. Jangan lupa pasang kembali semua konektor agar perangkat dapat berfungsi normal. Laptop sudah kembali menyala dan semua berfungsi normal. Terima kasih telah menonton.